inilah proses pemasangan aki Honda PCX. Aki PCX ini berada di dalam bagasi atau di bawah jok, guys. Menggunakan aki kering. Jadi aki kering itu jadi tidak usah perawatan kayak seperti aki basah, karena memang didesain aki tanpa perawatan. Ukurannya berapa volt, Pak? 6. Ukuran 6 volt ini akinya. Seperti ini. Jadi mau dikirim, Bapak ya? Iya. Jadi proses pemasangan aki simpel tepatnya. Adapun ini nomor rangkanya. Nomor rangka Honda PCX menunjukkan kalau PK ini tahun 2023. Nomornya sangat cantik, 55650. Nah, setelah dipasang langsung speedometer kelihatan jalan nyala. Nah, ini fungsi langsung bisa dihidupkan mesinnya. Ini lampu depan kita menggunakan LED, sangat terang, lampu segala cuaca. Kalau tegas RPM jalan ini, RPM dan juga speedometer. Nah, seperti ini gambaran speedometer Honda PCX. Kalau ini lampu hazard, Pak ya? Ya. Nyala dua-duanya, ratingnya seperti ini, guys. Nyala dua-duanya. Ini PCX CBS 160 yang siap dikirim. Menggunakan mesin ESP Plus yang Smart Power. Seperti ini, guys. Menggunakan pendingin cairan atau radiator, kapasitas mesin 160, menggunakan dua scope breaker jadi lebih stabil dipakai perjalanan di segala medan. Tapi kalau menghidupkan mesin ini, tombol ini tekan, putar ke kanan mentok, baru bisa dihidupkan, starter bisa, guys. Tapi kalau PCX menggunakan rem kiri, tekan agak keras. Nah, baru hidup. Seperti ini, guys. Jadi rem kiri, tekan keras, baru bisa hidup. Ada juga charger HP. Ini, guys. Dilengkapi dengan charger HP. Sudah menggunakan smart key. Nah, seperti ini. Tombol-tombolnya ini kalau untuk menghidupkan mesin seperti ini, posisi mati. Kalau mau starter, tekan sampai warna hijau. Ini masih hidup. Ini sudah mati. Nah, kalau ini sudah off. Kalau menyalakan, tekan sampai warna hijau, baru tekan. Nah, seperti ini. Oke, guys. Adapun yang satunya ini alarm. Ini alarm. Kegunaannya kalau diparkir, motor alarm akan bunyi. Inilah tampilan PCX terbaru. Warna glossy PCX CBS.